Orang susah tu pun takkan nak mengharapkan orang tolong dia. Usahalah sendiri. Mungkin diorang dah usaha macam-macam cara. Tapi mungkin tak ada rezeki diorang. Sebab tu kita pun kena sama-sama tolong orang macam tu. Aku nak tanya kau lah. Esok lusa kau mati. Siapa tak nak? Aduh Mai, kau ni kenapa lah? Ha? Sembang mak mati pula. Mesti orang lain. Ha, tahu pun. Sebab tu jangan pentingkan diri sendiri je. Kena hormat semua orang yang ada dekat. Dekat dunia ni, kat sekeliling kita ni. Barulah orang hormat kita. Yalah. Aku berfaham apa aku sampai tu. Aku salah aku. Tak apa. Biar malu sekarang. Sebab kau sedar kesalahan kau hari ni. Jangan nanti dekat akhirat baru nak sedar. Tak guna dah. Tu, pasal kereta kau tu. Settlekanlah baik-baik. Ke kau nak aku tolong kau? Eh, tak apa, tak apa. Itu aku boleh settlekan lah. Itu pun silap aku juga. Cuai. Suka sangat lambat bayar. Yang padan lah habis nak tarik. Apalah kalau macam tu. Apa-apa masalah, perlukan pertolongan aku, beritahu je lah. Ni, apa-apa pun, kau ingatlah pesan-pesanan aku tu. Tahu? Dah lah. Tak ada apa pun benda ni. Aku kena berubah. Thank you, tu. Kau dan kawan aku dulu akhirat. Klik link di bio untuk sumbangan Tabung Perjuangan PPIM.